memperbanyak sholat sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah qubliyah masjid, sholat sunnah setelah wudu, sholat sunnah yang lainnya. Memperbanyak sholat sunnah mutlaqah juga. Sholat sunnah mutlaqah, seorang sholat dengan dua rakaat salam, dua rakaat salam, baik di siang hari maupun di malam hari, selama tidak sholat di waktu terlarang. Jadi ketika seorang beritikaf, misalkan usai sholat duha dan dia ingin sholat sunnah mutlak, oh boleh 10 kali, 20 kali, 40 kali dengan syarat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian juga yang disunnahkan adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini merupakan sunnah. Memperbanyak baca Al-Qur'an ketika i'tikaf, terlebih di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hendaklah seorang memperbanyak baca Al-Qur'an. Kemudian memperbanyak zikir, zikir pagi, petang, memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah, memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, memperbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dan juga boleh membaca buku-buku agama. Boleh, karena mempelajari ilmu agama dalam masjid termasuk ibadah. Mempelajari ilmu agama di luar masjid pun juga ibadah, karena menuntut ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, maka dia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka disunahkan jika dia usai baca Quran, zikir, sholat sunnah, boleh kalau mau membaca buku-buku agama. Sehingga diperbolehkan dari panitia memberikan acara hajian untuk peserta i'tikaf, boleh. Karena menghadiri kajian, menghadiri majelis ilmu termasuk ibadah.